Halo sobat-sobatku pencinta gratisan. Jadi ketemu lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan membahas event yang ada di negara Filipina ya. Jadi event ini tidak memerlukan VPN dan macam-macam seperti pada saat event COF sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau atau pengen dapat item-item gratisan dari sini, cukup mengikuti link itu sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat saja. Oke guys, jadi seperti biasa kita langsung login gamenya aja ya. Oh ya, sebenarnya video ini sudah saya rekam pada saat berbarengan dengan reset sistem kemarin ya, cuma karena HP-nya bermasalah makanya baru bisa saya upload sekarang. Oke guys, jadi kita langsung ke linknya aja ya. Jadi event ini seperti event yang di Indonesia kemarin itu, saat kita memilih player dan streamer favorit ya. Tapi kalau untuk event Filipina ini yang kita pilih adalah cewek-cewek ya, legendary girls. Jadi saat kita login pertama kali di event ini itu masih pakai bahasa Filipina ya teman-teman, jadi ada pilihannya kalau yang pakai bahasa Inggris, jadi kita bisa lebih mengerti apa yang dimaksud. Sebelum memilih atau ngepick, teman-teman bisa cek di profil masing-masing fotonya dengan klik tanda tanya di ujung kanan atas. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman lihat bagus atau cakep, bisa langsung dipick. Oke guys, sebelum kita bisa ngepick, kita diwajibkan untuk login lagi ya. Di sini ada 4 cara. Nah, kita akan pakai yang quick login aja. Untuk playernya kita bisa vote 6 kali ya atau 6 orang, sedangkan untuk callnya kita hanya bisa vote 4 orang ya.
Waduh, semuanya cakep-cakep ya guys. Sayang cuma bisa 4 nih. Kalau bisa 10, ini masih banyak nih yang bisa difoto. Untuk mendapatkan item-item atau free gift dalam event ini, selain vote, kita juga bisa dapat dengan jalan share ya ke teman-teman kita lewat Facebook, Twitter, WhatsApp, atau melalui link ya. Oke teman-teman, jadi tiap hari kita bisa melakukan hal yang sama ya untuk mendapatkan 100 sweet point. Nah, kalau setelah dapat 100 sweet point, kita akan dapat hadiah utamanya. Itu ada legendary treasure chest, terus lapu-lapu hero trial 7 hari dan skinnya ya, champion skin 7 hari juga. Jadi teman-teman nggak usah berharap bahwa akan mendapatkan skin gratis ya untuk event-event seperti ini. Sudah ada pengalaman waktu event di Indonesia kemarin, hadiahnya bukan skin ya, jadi semuanya kena jebakan Batman. Oke guys, jadi kita sudah balik ke in game nya ya. Di sini kita sudah ada pesan dari Muntun tentang legendary gift yang kita dapatkan di kesempatan pertama. Sekarang kita akan lihat apa aja isinya ini. Seperti biasa guys ya, jadi isinya adalah small emblem pack sama skin trial. Jadi di sini magic dust 3 dan skin Balmond Ghost Fury ya. Lumayan lah, gratisan. Oke guys, jadi sekian dulu videonya ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video ini.